10 Polres Ponorogo. Nah, dalam hal ini kita laksanakan ini untuk mengetahui sejauh mana Polres Ponorogo dalam hal menangani Kamtibmas khususnya kejahatan dan keamanan ketertiban selama tahun 2020 di jajaran Polres Ponorogo atau di wilayah Polres Ponorogo. Dengan adanya ini saya menyampaikan ini ada perbandingan-perbandingan kasus dari narkoba ini tahun 2020 tahun 2019 dengan tahun 2020. Ini yang utama adalah ini adanya kalau masalah sabu itu ada penurunan, namun dalam hal double L itu ada peningkatan, khususnya 36 kasus sampai sekarang yang ditangani 62 kasus. Ini memang di Polres Ponorogo ini khususnya double L-nya sangat tinggi sekali. Kalau sabu itu memang rendah. Yang selanjutnya untuk barang bukti yang kita amankan untuk sabu memang ada penurunan tadi saya sampaikan karena masalah kasusnya ini menurun. Yang selanjutnya untuk double L sangat ada penambahan, yang awalnya 25 ribu butir yang tahun 2020 itu 45 ribu. Dalam hal ini saya menyampaikan untuk masalah narkoba, jadi tahun 2019 yaitu mengamankan 23,4 gram. Nah, untuk tahun 2020 mengamankan 57,95 gram. Dengan adanya ini saya menyampaikan tahun 2020 ada peningkatan dalam hal double L dan sabu-sabu juga ada peningkatan. Selanjutnya untuk peredaran kita mengetahui koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di masing-masing desa. Jadi kita sampaikan baik itu kiai, baik itu romo atau para desa dan lainnya.